Kalau ngebahas HP di rentang harga 2 jutaan itu emang paling seru ya. Dan juga HP di rentang harga 2 jutaan itu emang yang paling banyak peminatnya, alias banyak dicari. Terutama konsumsi para netizen Indo yang suka HP harga 2 jutaan dengan spesifikasi yang mumpuni atau powerful. Nah, sekarang gue mau ngebahas HP dengan brand yang sama, tapi sama-sama di rentang harga 2 jutaan. Ini adalah Poco M3 Pro 5G dan Poco M4 Pro. Jadi kalau untuk kedua HP ini, mending yang mana sih? Mending kakaknya atau adiknya nih? Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, mending kita opening dulu. Nah, untuk spesifikasi HP yang gue bahas sekarang ini juga untuk hasil speknya hampir-hampir mirip ya. Poco M3 Pro ditenagai dengan chipset yang tergolong terbaru yang udah mendukung jaringan 5G, yaitu Dimensity 700. Sedangkan untuk Poco M4 Pro ditenagai SoC yang nggak jadul-jadul amat sih, yaitu MediaTek Helio G96. Kalau dibuat main game sih, kedua HP ini masih sangat playable untuk dimainkan. Untuk Poco M3 Pro dulu nih. Secara angka, Poco M3 Pro ini ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 700 yang dimana prosesor itu udah mendukung jaringan 5G di Indonesia. RAM-nya ada pilihan 4x64, ada juga yang 6x128. Dan untuk pengetesan gamenya, langsung aja gua tes pakai game yang Mobile Legend dan PUBG Mobile. Untuk Mobile Legend, settingan yang didapat itu mentok ultra ya. Untuk main Mobile Legend udah bisa lancar banget di HP ini. Walau dalam keadaan barbar sekalipun tanpa ada frame drop, main lama juga baterainya tergolong aman. Malah tergolong irit daya. Satu lagi, game PUBG Mobile untuk di Poco M3 ini udah bisa disetting smooth ultra ya. Main PUBG Mobile di HP ini udah lancar banget. Tapi ketika udah main agak lama, baru dah tuh berasa frame drop. Ketika HP-nya udah berasa angkat-angkat gitu. Yang jelas main game di atas masih bisa berjalan dengan nyaman. Apalagi refresh rate-nya di HP ini udah bisa 90Hz, dimana sepemakaian gua udah lancar banget, layarnya berasa smooth dan enak. Dan sama halnya dengan Poco M4 Pro nih. Secara angka SoC yang digunakan itu MediaTek Helio G96. Pilihan RAM-nya ada 6GB dan RAM 8GB. Main game di HP ini juga udah enak banget, layarnya tajam berkat panelnya yang udah AMOLED. Main Mobile Legend HP ini bisa disetting mentok kanan, yaitu grafik ultra. Main Mobile Legend di HP ini udah enak banget, nyaman. Gue jarang banget nemu frame drop di HP ini, walau dalam keadaan HP ini panas sekalipun. Dan satu lagi, main PUBG Mobile di HP ini juga bisa disetting grafik smooth ultra. Main di HP ini juga nyaman, lancar. Karena kategori prosesor MediaTek Helio G96 ini emang SoC kelas gaming menengah. Dari segi settingan grafik main game, kedua HP ini emang mirip satu sama yang lain. Karena mungkin SoC dari MediaTek Dimensity 700 itu adalah SoC MediaTek Helio G96 yang cuma ditambah programnya jadi jaringan 5G. Ya mungkin aja ya. Kita sebagai penikmat multimedia atau gaming sih cuma bisa menikmati aja. Nggak perlu mikir kedalaman tentang SoC atau prosesor itu. Untuk baterai juga lagi-lagi sepemakaian gua sama aja antara Poco M3 Pro dan Poco M4 Pro. Nah, kalau NFC di kedua HP ini tuh ada. Dan dual speaker di Poco M4 Pro itu ada, sedangkan Poco M3 Pro itu masih single speaker, alias hanya satu aja di bagian bawah. Lanjut bahas untuk desainnya nih. Antara Poco M3 Pro dan Poco M4 Pro jelas beda desainnya ya. Karena desainnya ya emang tampil beda dengan bentuk bump kamera berdesain memanjang ke bawah untuk si Poco M3 Pro. Sedangkan untuk Poco M4 Pro berdesain yang hampir sama dengan Poco M3 yang biasa, yang generasi pertama itu ya. Tapi dibalut frame-nya yang kekinian, yang udah mengotak, dan warnanya juga terlihat keren. Kalau si Poco M3 Pro itu mengusung warna glossy, sedangkan Poco M4 Pro itu ngedof ya. Dan kalau kalian pilih HP yang berdesain minimalis dan elegan, ya menurut gua Poco M3 Pro pilihannya. Karena desainnya nggak yang segitu anti mainstreamnya, dan warnanya juga cenderung ke glossy. Kalau kalian suka desain yang agak tampil beda, ya Poco M4 Pro udah cocok. Untuk panel yang digunakan berbeda ya dari kedua HP ini. Untuk Poco M3 Pro itu masih IPS dan Poco M4 Pro udah AMOLED, tapi refresh rate-nya sama-sama 90Hz. Lanjut yang terakhir, perbandingan kameranya. Secara angka menurut gue lagi-lagi nyaris sama. Tapi langsung aja spoiler, untuk kualitas foto gue lebih pilih si Poco M4 Pro. Sekarang gue jelasin. Kalau untuk foto si Poco M3 Pro cenderung ke pucet untuk hasilnya. Tapi kalau Poco M4 Pro itu untuk hasil yang ditawarkan itu saturasinya
dan detailnya itu sedikit lebih baik ketimbang si Poco M3 Pro dari berbagai foto yang udah gue uji. Dan kalau untuk rekaman videonya, si Poco M4 Pro ini lebih sedikit stabil ya, walau hanya bisa disetting mentok di grafik 1080p di 30fps. Kalau Poco M3 Pro sebenarnya juga stabil, tapi nggak tahu kenapa lebih enak dilihat yang Poco M4 Pro aja untuk kualitas videonya. Jadi kesimpulannya kalau untuk performa, gue bisa bilang Poco M4 Pro yang menang. Karena spesifikasi di atas kertas yang lebih tinggi sedikit. Kalau untuk desain itu selera ya, tergantung kalian lebih suka desain tampil beda, elegan, atau anti-mainstream. Dan untuk kamera, gue lebih cenderung ke Poco M4 Pro. Karena hasil fotonya itu lebih baik dari Poco M3 Pro. Tapi kalau untuk jangka waktu pemakaian lama, gue lebih saranin ke kalian mending Poco M3 Pro aja. Karena satu hal yaitu jaringannya udah bisa mendukung jaringan 5G, yang dimana untuk tahun yang akan datang udah pasti berguna banget. Oke, sekian dulu aja video perbandingan antara Poco M3 Pro dan Poco M4 Pro dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gua berikutnya. Vengga pamit. Bye-bye.